Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Anyway, ini adalah recap game-game yang telah saya mainkan dari tanggal 11 hingga 16 September 2023. Bentar ya. Pada minggu ini saya memainkan 24 judul. Ada 24 judul yang saya mainkan di minggu ini, 24 game dengan judul yang berbeda-beda selama 3 sesi reguler, yakni 11 hingga 16 September 2023. Iya, 24 judul. It's not. Jadi pada hari Senin dan Selasa saya memainkan 7 judul. Ada Tenebris Somnia, ini game horror. Lalu ada Welcome to Kowloon, juga game horror. Kemudian ada Swordship, ada Dross, ada My Friendly Neighborhood, Postal Brain Damage, lalu Long Story 2. Ini demo. Kemudian, pada sesi Rabu-Kamis, saya memainkan 8 judul lagi. Ada Bite Links, ada The Brew Barons, ada Fairy Afterlight, ada Lempo, ada Fallen Aces, Billy Bum Bum A Cheeky Puzzler, lalu Holstein, serta The Pain's Creaky Links. Kemudian, di sesi Jumat-Sabtu, saya memainkan 9 judul. Ada Within, ada Entity Room, ada Hadean Tactics, kemudian ada Combo Card Clashers, ada Hoglands, ada Moonlit Magic, Fall of Bali, Extremely Powerful Capybara, kemudian Duolingo. Dari ini, saya mau kasih tahu 2 judul dulu kayaknya ya, yang kayaknya menarik tapi saya tidak jadi masukkan videonya karena kayaknya tidak terlalu cocok untuk dimasukkan ke notable game. Tenebris Somnia ini game horror. Sebenarnya menarik karena konsepnya menggabungkan antara pixel game, jadi karakter kita adalah seorang perempuan pixel dan hantunya juga pixel grafiknya. Kemudian ada crisscross antara pixel grafik serta FMV game. Jadi cutscene antara satu scene ke scene lainnya ialah FMV. Bagus sekali, untuk pencahayaannya bagus DKK. Sudah dicoba oleh, saya mencobanya Senin malam, kemudian esokan harinya seorang streamer lainnya, Shortburst ID, tertarik untuk memainkan game ini dan selesai. Saya pribadi tidak selesai karena kontrolnya menurut saya masih agak belibet. Jadi sebenarnya ujung ke demo itu tinggal sedikit lagi, Anda hanya perlu memotong lidah dari monster ini, kemudian selesai, basically begitu. Hanya saja karena kontrolnya masih terlalu ribet, belibet is complicated in English, atau ribet bukan berabe, belibet itu susah, ya ribet mungkin lebih tepatnya ya. Jadi karena terlalu ribet, karena Anda perlu berjalan, kemudian lari, Anda perlu kemudian berhenti sejenak, kemudian harus memotong. Dan itu agak susah untuk dikerjakan di bagian akhirnya, tapi mungkin bisa diimprovisasi lagi di masa depan. Jadi mungkin cukup menarik, karena ada pemain-pemain lain kan yang bisa memainkan game ini. Kemudian ada game Welcome to Kowloon, ini game horror. Sayang, meskipun banyak orang sepertinya yang kayaknya suka dan kayaknya merekomendasikan game ini game pertama kayaknya yang saya beli setelah 3 bulan terakhir tidak beli game, dan kecewa. Sangat kecewa sejujurnya. Apa ya, kayaknya cuma 5 atau 6 dari 10. Belum, saya tidak refund gamenya sampai sekarang, jadi saya tidak tahu gimana. Belum saya cek lagi, tapi sangat-sangat mengecewakan sejujurnya. Anyway, saya akan masuk ke game-game yang rasanya notable di minggu ini. I will try to refund the game if it's actually possible later. Oke, pertama,
Ada game. Di minggu ini sebenarnya ada beberapa game-game FPS first person point of view yang saya mainkan, banyak sekali. Ada kira-kira 10, oh bukan, ada 4 game first person point of view yang kayaknya menarik. Salah satunya adalah Postal Brain Damage. Ini sangat terkenal sepertinya di kalangan para gamer atau streamer lainnya. Ketika saya main ini, banyak sekali sepertinya streamer yang nimbrung karena saya tidak pernah main game ini sekalipun, dan seru. Basically hanya perlu mencincang-cincang orang, menembak-nembak orang. Kalau kata salah seorang viewer, kalau tidak salah Bang Shortburst ID bilang ketika saya streaming, basically game ini bisa digunakan untuk melepas stres. Karena ya tinggal explore, kemudian tembak, kemudian cincang, itu saja. Sesimpel dan semudah itu, basically. Not a scary game, to be honest. It's fun. It's fun because you could kill people without going to jail. Kamu gak perlu mati habis motong-motong orang. Kemudian, saya masuk ke game kedua, ada Fallen Aces. Ini juga masuk ke genre first person point of view. Basically, Anda harus membebaskan seorang perempuan yang ditahan atau tahanan, hostage, yang diculik mungkin ya lebih tepatnya. Jadi perempuan ini adalah spy, kemudian diculik di dalam bar sini letaknya, dan Anda harus melewati beragam area sebelum mencapai ke bar ini. Begitu, seru. Tapi sayang kalau misalnya mati, checkpointnya cukup jauh, tapi seru. Cukup-cukup menarik. Sayang laptop saya kentang, jadi agak patah-patah. Mungkin di laptop yang lebih bagus lagi akan lebih menarik ya, untuk mainkan game ini. Oh iya, grafiknya juga bagus, terkesan noir dan retro. Kemudian saya lanjutkan ke game ketiga. Ini masih first person point of view, namanya Mulet Mad Jack. Saya mainkan game ini tadi malam. Basically semacam Angry Food, Angry Feet kalau tidak salah. Ada judul game namanya Angry Food atau Angry Feet, dan Anda basically hanya perlu menendang pintu atau menendang jendela atau menendang objek untuk membunuh para musuh-musuh yang ada di dalam satu gedung. Sesimpel itu tapi seru dan adiktif. Di game ini adiktifnya karena cepat, jadi fast rush basically. Tapi sayang waktunya pendek. Anda harus bisa sampai dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu 10 atau 15 detik. Dan Anda hanya bisa menambah darah atau menambah waktu Anda dengan cara menembak musuh lainnya. Seperti itu. Saya masuk ke game FPS selanjutnya, first person point of view. Selanjutnya ada My Friendly Neighborhood. Ini adalah minggu ke-6 saya memainkan game ini. Saya kalau tidak salah baru 9 jam kurang memainkan game ini. Di sisi lain, streamer lainnya, Joe_Nathan, telah menyelesaikan game ini hanya dalam 2 hari. Agak berbeda dengan saya yang sepertinya terlalu anteng ayem, adem ayem memainkan game ini. Bagus sekali sejujurnya. Meskipun genre game ini survival horror atau psychological horror, tapi sejujurnya tidak ada horornya sama sekali. Ada beberapa jump scare, tapi tidak akan terlalu menyeramkan. Justru sejujurnya game ini lebih cenderung berat ke naratif atau puzzle, karena penuh dengan puzzle dan intrik-intrik cerita yang basically deep. Begitu. Jadi jika Anda suka horror tapi masih bisa melawan, saya menyarankan game ini. Tidak terlalu mahal kalau tidak salah di Steam. Kemudian, saya masuk ke game ke-5. Ada game buatan Indonesia, ini masih dalam pengembangan, judulnya Fairy Afterlife. Ini adalah preview yang baru. Kalau tidak salah, saya pernah mainkan game ini 8 atau 9 atau 10 bulan yang lalu. Tapi waktu itu saya merasakan game ini susah untuk dimainkan. Tapi di new preview ini jauh lebih banyak improvement dan jauh lebih banyak perkembangannya. Jadi saya tertarik. Syukur mendapatkan kunci untuk bisa mendapatkan preview baru dari game ini. BTW, game ini dibesut atau dikembangkan oleh developer dari Malang, Indonesia.
Kalau tidak salah judul nama tim developernya ialah Clay apa ya begitu kalau tidak salah. Tapi dari Malang. Gara-gara kita ngomong Malang jadi banyak beberapa viewer yang ikut terpantik dengan topik Malang pada saat saya streaming game ini. Selanjutnya ada game ke-6. Judulnya DROS, DROS. Game ini ialah game platformer. Basically Anda memainkan siput yang bermutasi. Kemudian Anda akan menggunakan seorang manusia yang sebenarnya sudah mati. Manusia ini yang mati Anda gunakan selaku rumah atau inang basically. Siput itu kan punya rumah ya. Bisa kalau tidak punya rumah kan terancam ya bahayanya. Jadi di sini basically mereka simbiosis mutualisme. Si siput ini akan membantu si manusia yang telah mati ini basically digunakan sebagai inang atau rumah. Tapi siput ini juga bisa berpindah jauh lebih fleksibel daripada si inangnya. Begitu, kira-kira. Saya lanjutkan. Ada game ke-7. Judulnya Billy Bam Bam, A Cheeky Puzzler. Ini dari judulnya saja ada Bam Bam dan ada Cheeky. Dan memang ini identik dengan pantat atau ass atau bokong basically, karena memang konsepnya ialah Anda harus memasukkan pantat Anda ke dalam lubang ini. Konsepnya puzzle, jadi Anda hanya perlu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian memasukkan pantat Anda ke lubang berwarna ungu ini. Kira-kira seperti itu saja konsepnya. Puzzle-nya menarik, warnanya vibrant, cukup menantang. Out your bum into the hole. Yes, that's probably the correct. Yeah, that's basically the concept. You just basically have to push your butt into the hole, and that's all basically. Warnanya vibrant dan tidak terlalu susah rasanya. Unik, bagus. Demonya sebenarnya agak berbeda dengan full versionnya. Di full versionnya ada 3 area dan 3 area itu kalau tidak salah hanya ada 10 level yang bisa dicoba. Sedangkan di game full version yang saya mainkan ini, kita punya puluhan area, puluhan level pada satu area. Begitu, kira-kira. Do you also try to platinize the game? What do you mean by platinize, Mr. Caleb? Anyway, saya lanjutkan. Selanjutnya ada game Extremely Powerful Capybara. Ini demo. Basically game ini ialah game Vampire Survivor, tapi ada sesuatu yang baru atau yang segar di game ini. Bedanya ialah kalau Vampire Survivor biasanya kita memainkannya single player atau single player yang mungkin terintegrasi ke Twitch, jadi para viewer atau para pendengar bisa ikut berkontribusi. Semacam Vampire Survivor yang asli itu kan bisa terintegrasi dengan Twitch ya. Jadi viewer bisa ikut ngisengin kalau misalnya streamernya lagi main. Di game ini perbedaannya ialah kita itu bisa main bareng-bareng sama teman. Jadi freshnya mungkin di sana ya. Meskipun sama-sama genre B versus Horde, tapi di game ini yang saya belum bisa cobakan ialah opsi multiplayer. Untuk opsi single player seperti biasa, seperti genre-genre Vampire Survivor pada umumnya, ya addicting. Cuma sepertinya akan lebih menarik dan lebih fun lagi jika ada teman bersama-sama untuk bermain, karena genrenya kayaknya lebih ditekankan ke multiplayer. Kemudian saya masuk ke game selanjutnya. Ada game Swordship. Ini gamenya konsepnya sederhana, Anda harus mengontrol ini, kapal selam, basically. Jadi kapal selam ini Anda harus menghindari musuh-musuh yang ada. Di saat yang sama, Anda harus bisa mengantarkan paket yang warna kuning, atau mengumpul, nah ini, yang warna kuning ini, Anda harus bisa mengambil paket yang warna kuning, atau bertahan kira-kira 5 detik di atas kotak-kotak berwarna kuning yang munculnya random. Contohnya seperti ini.
Ini ada kotak berwarna kuning. Fun sejujurnya untuk game single player dan tidak perlu waktu yang lama sejujurnya untuk memainkan game ini. Karena basically objektifnya tidak akan selama-lama itu. Sangat-sangat-sangat menyarankan. Seru. Sejujurnya sebelum main game ini agak bad mood karena lagi main Welcome to Kowloon dan moodnya jelek sekali karena gamenya tidak sesuai ekspektasi. Kemudian ketemu game ini dan senang. Senang sekali. Saya lanjutkan, sisa 2 game lagi. Selanjutnya ada game The Pain's Creek Killings. Ini juga first person of view, point of view. Tapi game ini kental sekali dengan naratif. Karena di game ini Anda itu berperan selaku seorang detektif yang harus mengungkap siapakah pembunuh seorang bangsawan di area ini sebelum area tersebut akan dihancurkan dan dibumi hanguskan. Basically seperti itu. Sesimpel itu, tapi mungkin tidak cocok untuk orang-orang yang memerlukan lebih banyak interaksi lagi. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada orang di desa ini, semuanya sudah hilang dari desa ini. Jadi basically tinggal rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal yang tidak berpenghuni dan lengang sekali. Mungkin tidak cocok untuk orang-orang yang rasanya kesepian. Mungkin akan bosan karena tidak ada objektif yang jelas sebenarnya dari game ini. Karena Anda bertindak sebagai detektif sendiri. Jadi kerja sendiri, explore sendiri, observasi sendiri, seperti itu. Sampai selesai. Seperti itu saja, kira-kira, untuk game The Pain's Creek Killings. Kemudian, di game terakhir yang ingin saya rekomendasikan ialah Hadean Tactics. Ini game yang saya mainkan tadi malam. Genrenya turn-based, ada card, jadi ini card turn-based. Anda basically ialah mengontrol tiga karakter, kemudian melawan beberapa karakter lainnya dari tim lawan, dan Anda bisa ada petanya di sini kalau tidak salah. Oh, tidak ada. Tidak ada petanya. Tapi basically Anda harus beranjak bertahap dari awal sampai akhir, bisa mencari jalan sendiri, jadi Anda yang menentukan jalan sendiri. Kira-kira takdir Anda kemana, apakah Anda ingin melawan musuh atau tidak, apakah Anda ingin berbelanja atau tidak, apakah Anda ingin upgrade atau tidak, seperti itu. Typical game-game yang bisa choose your own fate, or choose your own adventure, tapi juga card-based turn adventure. Disarankan untuk mereka yang ingin mencari game-game turn-based, dan berbasis kartu seperti ini, tapi juga mencari game-game yang bisa dimainkan dalam jangka waktu yang lama. Karena saya mainkan game ini kira-kira 42 menit dan itu satu run. Tapi itu panjang, kalau tidak salah ada kira-kira 20 atau 30-an sesi. Itu saja. Selesai. Thank you for listening to my chit chat and that's basically all. And that's basically the recap of games I have played in the last week. Okay.